اهلا وسهلا. الله اكبر، تكبير. الله اكبر. اهلا وسهلا يا ابن الحمد لله فرحنا عبيد. اهلا اهلا يا حبيبي. اهلا صدري ما شاء الله. كلام أهلاً يا شيخ زياد، مرحبا. قلنا من بحر دخلونا قبلك هنا. نعم، مش تمام. نعم، يعني من تاريخ قبل. هذا سيري سداري بخير. يا بخير الحمد لله. Itu ada ibunya, uminya sudah dipilih lah. Uminya sudah table bed, ada Haji Wandi, Fandi. Alam Sunda untuk keluarga. Enak, Haji, Masya Allah. Alhamdulillah. Kemarin mampir. Ya, Ustaz Dery. Ya, Fandi. Alhamdulillah. Untuk Eng, baik. Udah di depan. Maka anak enggak buka kitab Ihya. Allah. Anak mau gambus saja. Allah Rasulullah Muhammad. Sebab dalam gambus harus bisa dibedakan gambus yang zaman itu dan zaman sekarang. Gambus pada zaman itu yang dibaca yakni madahur rasul, memuji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Suka main mudrib, suka main gambus. Satu waktu dilarang sama abahnya. Ketika dilarang sama abahnya, itu mudribnya itu, mudribnya alat gambusnya itu disembunyiin. Tengah malam ada suara tangisan. Ketika dicari, ternyata suara tangisan itu berasal dari mudrib. Mudribnya nangis, tidak mau jauh dari Habib Segaf. Makanya ketika ada orang-orang yang mengatakan bahwasanya gitar itu haram, ini haram, ya ini orang yang pemahamannya kurang. Yang diharamkan itu alatul malahi. Apa itu alatul malahi? Alatul malahi segala alat musik apapun yang di mana alat musik itu bisa membuat lalai kepada Allah Subhanahu wa taala. Dufuf. Dufuf rubana.
Andaikan rebana dipakai untuk dangdut, kan bikin lalai kepada Allah. Haram. Tapi kalau rebana dibikin ketika dalam acara maulid. Empat daripada sahabat itu. Empat daripada sahabat dan sebagian daripada tabi'in. Membolehkan tentang ud atau mudrib. Dan dari mereka salah satu daripada sahabat itu Sayyidina Abdullah bin Umar dan Sayyidina Amr bin As, Abu Sufyan Ats-Tsauri, Abu Sufyan as-Sahabi, Abu Sufyan ba'da Tuba. Ayo. Abu Sufyan Amr bin Al-As. Ba'da jalal al-Islam Amr bin As. Jama'ah min at-tabi'in. Dan kebanyakan daripada para tabi'in. Darab 'ala al-'ud wal istima' ilayh. Ya, yakni memainkan 'ud dan berkumpul di dalam perkumpulan 'ud tersebut. Allahu Akbar. Al-anku. Bismillah. Fadal al-bana. Asya. Nabi Allah Ibrahim itu menjadi kekasih Allah karena empat perkara. Salah satunya beliau tidak pernah mau makan sendiri. Yani Nabi Allah Ibrahim AS yakun halil Allah di arba asbab. Wa wahid min al-asbab al-arba'ada Nabi Allah Ibrahim ma yurid liyakul nafar, liyakul binafsih. Yani hu yatrubu al-ashab liyakul jama'ah. Hada sabab min asbab Nabi Allah Ibrahim yakuna khalil Allah. Kathir Nabi Ibrahim kira. Ma yakul illa al-adhaif. Had ma wajad had yakhrij al-shara'. Yakhrij al-shara' idha had mar yamsakal ta'al kul ma'ah. Iya, sampai-sampai orang-orang zaman dulu itu. Iya. Wah, semuanya. Bareng-bareng aja. Bareng-bareng. Ana duduk situ. Iya. Kita duduk rame-rame. Iya, satu-satu kerumunan. Sampai subuh. Bareng-bareng dibagi ke berapa kelompok gitu ya. Masyaallah ya. Baik. Ini menantunya Abah Bubun. Dulu Habib Rizik kan awal sering di Ka'bah Bubun. Wasail umurak. Umur dunia wal akhirah. Amin. Bergawi abdamak. Allah. Nasir da'wah. Allah. Khidmat al-Islam. Amin. Wa inafi ulumak. Amin. Nafi' yani nafi' lil-ummah. Amin. Muslimin. Walid-din. Amin. InsyaAllah. Amin. Allah. Abu. Abu. Ajengan Bubun. Gat tuafi. Mujud. Oh mujud. Allah yutawil umrah. Amin. Allah yutawil umrah. Amin. Allah yutawil umrah. Amin. Wa law fi al-amrad wal-asqam. Asallahu yarfa asqamahu. Amin. Wa amradahu. Amin. Wa yusahhil al-umura wa yaftah lahu futuh dar syurah wa al-barakah. Amin. Ihna insyaallah wa al-ahli wa al-wali wa al-wali wa al-intrati wa al-ahli. Wali abdai kulluhum. Amin. Allah. Hadar amin. Jadi dibagi aja ini atau ya? Dia kesian aja. Sob, dibagi.